mulanya ya memang satu ini jalan desa saya sendiri, dua juga saya lalui tiap hari. Memang saya setiap merasa berpapasan saya merasa kesulitan dengan tukang sayur, tukang bakso, tukang somai itu selalu saya harus memberhentikan mobil karena nggak bisa berpapasan. Memang kondisinya jalan selama ini seperti apa Pak? Cuma 3 meter kepotong mobil saja 2 meter ya habis sih Mas. Itu. Terus apa yang dilakukan dari jenengan sendiri ini Pak? Nah ini akhirnya ya saya sudah matur sama Pak Kades mohon izin nih gimana rembukan sama perangkat desa kalau kita lebarkan terus dengan swadaya sendiri bekerja sama dengan saya ini ya gotong royong masyarakatnya juga sing bagian duduk mengelupas tanahnya saya ngecor gitu. Seberapa panjang ini Pak untuk kegiatan? Nek sedesa Lebo itu tak estimasi sekitar 10 kilo. 10 kilo ya. Satu desa loh ya. Termasuk dalam ada gang itu saya itu, gang besar. Itu menghabiskan anggaran sampai berapa itu Pak? 10 kilo itu ya sekitar 1000 kubik ya, hampir ya 1 M lah. Malah lebih kayaknya. Lebih dari 1 M ya. 1 M lah kurang lebihnya. Lagi kerja bakti. Kerja bakti apa? Sendiri. Jalan atau apa? Jalan. Jalannya gimana ini sekarang? Jalannya dilebarkan. Dari mana Pak yang melebarkan Pak? Yang melebarkan katanya dari Bos Rasman. Oh itu. Sebelumnya kondisi lebar seperti apa? Sebenarnya. Sebelumnya sempit atau gimana? Masih sempit lah. Masih 3 meter lah ini kan ditambah 1,5 meter. Kami selaku aparat pemerintah desa tidak bisa mengucapkan yang bagaimana. Yang jelas dari lubuk hati saya mewakili daripada masyarakat yang ada mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Habib Rasiman. Mudah-mudahan umurnya dikasih umur panjang, rezekinya dikasih murah. Seperti panjenengan semua lihat di sini, begitu masyarakat antusias untuk menyambut daripada pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Habib.